apa nama desa? Cukang Binong Cebeber. Ha? Cepetir Cebeber. Cebeber Cepetir ya. Mampir di rumah makan warung Bu Wita. Kopi 2 cangkir 6,000. Zainal Abidin Tahir. Pondok Pesantren Darussofa. Ini tetamu-tetamu dari Malaysia. Puan Zainal Abidin. Zainal. Sorry. Siapa namanya? Solihin. Solihin. Welcome to Cianjur eh. Hello. Hello to Ramik sama Cik Tiga Wang. Terus. Pepet kiri aja. Kamu daripada Malaysia berapa? 40 orang ada. 40 orang? Alhamdulillah. Masa aku lah. 41 lah. Nama Yama kan? Saya. Liko aja saya. Okay. Pondok Pesantren Darussofa di desa Cebeber. Ini perasmiannya akan dilakukan besok, keesokan hari. Pemandangan cantik di atas perbukitan, dari atas pergunungan di Cianjur. Jadi rata-rata orang di Jawa Barat ni tinggal di pergunungan. Majoriti lah tinggal di pergunungan. Daripada hampir 50 juta penduduk Jawa Barat, saya kira 35 juta tinggal di pergunungan. Jadi orang ni tak berapa banyak merantau lah. Kerana keadaan dia sedap, adem, sejuk dan tanah ni cukup subur. Apa saja ditanam, hidup. Dan itulah maunya. Manusia perlu makan dan tempat di mana tanah subur, di situlah banyak manusia. Ya, Pak Ustaz, bagi mukadimah. Ni tuan TikTok ni. Ini orang lagi hebat. Kita sedang balik dekat Cianjur. Jawa Barat bang eh? Jawa Barat. Jawa Barat di Pondok Pesantren Darussofa. Dan besok akan dirasmikan. InsyaAllah akan bermulalah pengajian. Di tempat ini dimiliki oleh Habib Al-Zainal Abidin Al-Madhij. Allahu Akbar. InsyaAllah di desa, apa nama desa bu? Cukang Binong Cebeber. Cepetir Cebeber. Cebeber Cepetir ya. Mampir di rumah makan warung Bu Wita. Kopi 2 cangkir 6,000. Bakso 10,000. Murah meriah. Jadi di desa ini kalau punya penghasilan 3 juta per bulan jadi orang kaya namanya. Ya, benar? Iya. 3 juta sudah jadi orang kaya. Semuanya cukup ya. Cukup. Sekolah cuma bisa ya. Ini pemandangannya. Di depan itu kebun hayu ada dalam Google. Ini tempat Instagramable. Di sini andalannya padi, singkong, ada durian, lumayan harganya. Petai ada, harga durian lumayan, satu biji 30,000. Wah, ya bu eh?
Terima kasih. Bu apa tadi? Bu Wita. Tidak mau divideokan, orangnya cakep. Jalanan menuju ke Gunung Padang. Ini terdapat kebun kayu yang instagramable. Terdapat banyak pohon durian, pohon petai atau peti, orang Sinjang orang peti. Petai, durian, banyak di sini. Dan juga jabon, pohon jabon yang baru tumbuh lah. Itulah santai, perbelanjaan sedikit, hasil 3 juta lebih dari rumah. Pohon sengon. Desa ini tidak jauh daripada Gunung Padang, sebuah gunung yang terkenal kerana ada situs sejarah yang cukup lama. Dipercayai adalah culture yang jauh sebelum Masihi, iaitu kira-kira 20,000 tahun dahulu. Itu mengikut kajian sampel karbon yang diorang dapat. Dan memang tempat ni cukup cantik. Kalau dapat orang-orang kapitalis ni, mesti dia lobby gila-gila. Kena apa? Dia boleh buat resort dan bagi keuntungan dan juga bagi pekerjaan pada orang-orang lokal. Kalau dia buat banyak resort kan. Tapi pemerintah Indonesia dia berfikir panjang lah untuk bagi kapitalis, kaum-kaum kapitalis ni daripada ambil kesempatan. Tapi mereka cuba dan terus cuba. Dan kita, kalau kita hantar anak kita belajar di sini kan, biayanya cukup murah. Bayangkanlah satu keluarga kecil dengan RM1,000 atau 3 juta cukup untuk perbelanjaan termasuk anak sekolah. Itulah uniknya Jawa Barat ni, di mana orang yang tinggal di pegunungan kan, kehidupan lewat tenang, tanaman lewat subur, cukuplah segala-galanya cukup. Tidak perlu merantau lah. Itu sebab orang-orang Sunda ni jarang yang merantau lah. Tidak banyak. Di Malaysia pun tidak banyak orang Sunda yang bekerja. Itulah keunikan orang-orang Sunda yang tinggal di pergunungan di Jawa Barat. Situs Gunung Padang tu tak jauh daripada sini lah. Tapi sayang lah, masa tidak berpihak. Jadi terpaksa tinggalkan tempat ni kerana ada urusan lain. Jadi yalah, satu lagi nanti akan datang juga ke sini untuk explore Gunung Padang yang terkenal itu. Satu situs bersejarah yang diperkirakan yang tertua di dunia. Jadi kita tunggulah bukti daripada forensik. Diorang kaji carbon sampling untuk mengetahui berapakah usia sebenarnya Gunung Padang ini. Peradaban Gunung Padang yang mengejutkan orang. Kira-kira orang yang hidup 15-20 tahun dulu agak unik, agak maju lah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang kita ketahui lah. Jadi peradaban manusia ni memang lama. Kena otak manusia ni sama besar. Orang yang hidup 20 tahun dulu dengan orang yang hidup zaman sekarang, otaknya sama besar. Jadi cara berfikir dia pun sama. Jadi jangan kita fikir yang orang dulu tu kolot. Cuba bandingkanlah rumah-rumah bentuk lama dulu kan. Dan kalau kita tinggal di rumah-rumah yang bentuk lama tu, sejuk aja, angin segar. Itulah teknologi orang dulu-dulu yang buat rumah yang tahan gempa. Jangan lupa subscribe, like, comment,
dan share video ini.